Pada masa ini, pengecualian cukai pendapatan diberikan ke atas semua pendapatan yang diterima oleh institusi dan organisasi keagamaan yang ditubuhkan bagi tujuan penyembahan dan pengembangan agama dan berdaftar dengan pendaftar pertubuhan Malaysia. Bermula tahun 2020, layanan cukai ini akan diperluaskan kepada institusi dan organisasi keagamaan yang berdaftar sebagai syarikat berhad menurut jaminan atau CLBG dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia.